besok jadwalnya adalah pembuktian dari pemohon dan termohon, bukti surat maupun bukti saksi. Hari Rabu putusan. Rencana bisa memanggil saksi siapa? Saksinya siapa? Kita besok baru menentukannya, karena kita besok itu baru menghubungi mereka. Jadi saksinya itu belum kita pastikan, tapi besok akan kita hadirkan. Yang jelas dalam perkara ini kalau sempat mungkin saksi ahli juga kita hadirkan. Cuman kan mengingat ini besok harus kita hadirkan, harus kita hubungi dulu. Jadi saya tidak berani membicarakan namanya sebelum kepastian yes dari ahli. Jadi jadwal kita seperti tadi, besok hanya langsung pembuktian, baik pembuktian penggugat, penggugat tertulis, Rabu. Dan sekarang mereka mengajukan keberatan kembali untuk masalah penangkapan dan penahanan. Berkaitan dengan itu, surat perintah penyidikan yang ada disampaikan keberatan dari termohon tadi ada dua, itu adalah administrasi yang dilakukan oleh penyidik di Krimum Polda Metro Jaya tidak bertentangan hukum. Karena di sana terjadi penambahan personil penyidik itu sendiri, dan tetap ya administrasi tersebut dari yang pertama surat perintah penyidikan maupun surat perintah penyidikan lanjutan itu mendasari kepada surat perintah penyidikan yang pertamanya, rujukannya dari surat perintah penyidikan pertama. Ya, sudah diuji di sidang sebelumnya.